Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Dan kali ini kita akan lanjutin lagi di San SMP Season 3 teman-teman. Yeay. Oke, jadi kali ini ada kabar gembira bahwa ada Villager Trader Rockowak sama ada Orange Sleep dan Lily of Valley. Oh my god, beli, ada barang baru. Kita bisa beli macam-macam. Ini jarang-jarang banget ada si Villager Trader yang muncul ke sini, teman-teman ya. Sebisa mungkin aku akan beli semua barangnya yang ada di Villager Tradernya biar kita bisa menjadi semakin banyak item yang langka-langka di sini ya. Aku ubah dulu menjadi emerald biasa dan kita beli semuanya. Ada fern, ada lily pad, ada daoa, ada orange tulip dan ada bucket of pufferfish ya. Oke, terima kasih atas belanjaannya teman-teman. Dan kayaknya pasti si lamanya mati ke air ya. Kasihan banget. Sedih dia sendirian dan dia bakal hilang gara-gara aku udah beli semua barangnya teman-teman ya. Kita taruh lagi emeraldnya. Kita taruh dan kita akan naruh semua barang-barang langkanya di sini. Kita taruh semua. Nanti kan kita ambil lagi teman-teman ya. Dan kemarin kan aku ngebuat buku yang Sang Naga Terkuat ya teman-teman ya. Chapter 1. Banyak yang bilang kalau bukunya udah dibeli sama Teguh ya. Dan satu lagi bukunya dibeli sama Nike teman-teman. Dan ada yang bilang, "Bang, bukunya itu ngebug atau error ya pas di copy ya." Yang dibeli sama Teguh atau sama Nike, aku kurang tahu ya. Soalnya aku cuma ngopi doang teman-teman ya, kayak gini. Aku cuma ngopi, bikin buku, lalu aku ya dengan cara mudahnya teman-teman ya. Copy paste aja bukunya, tapi langsung jadi error. Aku kurang tahu kenapa ya. Nanti akan aku coba teman-teman. Jadi sekarang aku tadi udah mesen sama Arlis, Bang Arlis. Aku mesen dirt karena aku lagi males ngestok ya teman-teman ya. Karena lumayan lama ya buat ngestoknya doang. Dan di sini aku udah mesen ke dia dan dia kalau nggak salah ngejual di AHA. Oke, di sini buat bangun. Bagus. Ini nggak gak apa-apa gratis. Ini gak apa-apa gratis ya. Kayaknya kalau itu akan aku beli teman-teman ya. Oke, akan aku beli lagi. What? Katanya teman-teman, katanya Bang Arlis ya. Iya, yeah, aku udah trauma cari uang. Ambil aja, Bang. Wow. Makasih. Aku gak tahu kenapa mereka bilang begitu, tapi kayaknya mereka lagi pada nolep cari uang dan males teman-teman ya. Pay 50.000. Pay Arlis 30.000. Oke, sudah. Thank you. Terima kasih. Oke, dan aku udah dapat stok dirt lagi, tapi kayak kurang, nanti akan aku jadikan beberapa course teman-teman biar lebih banyak lagi ya. Ini enggak apa-apa, nyetok-nyetok aja ya. Aduh, gara-gara namanya eksklusif. Jadi agak susah naruhnya ya. Dan terima kasih juga buat Nagdi dan Teguh yang udah ngebeli bukuku dan Mepos yang udah ngebacanya. Kalian bisa tunggu aja ceritaku di Mepos yang dibacakan dia. Dan nanti akan aku bikin lagi chapter keduanya di off-camera teman-teman ya. Dan sekali lagi aku ini nggak tahu ceritanya ada yang sama atau tidak. Ada banyak banget yang bilang, "Bang, itu ceritanya hampir sama kayak ini Mobile Legend." Aku belum tahu teman-teman cerita apa itu. Tapi kata kalian hampir mirip ya. Aku benar-benar nggak tahu. Jadi di sini aku benar-benar ngebuat. Jadi aku harap nanti mudah-mudahan nggak mirip banget teman-teman ya. Aku juga kurang tahu semirip apa dan hampir sama kayak gimana. Jadi aku mudah-mudahan dapat ide yang lebih bagus lagi untuk cerita chapter 2-nya ya teman-teman. Dan sekarang mari kita lanjutkan pekerjaan aku teman-teman. Sebagai kacau di sini aku mau ngasih makan dulu para sapi yang sudah tidak berkeluarga ini gara-gara kemarin Mavis sudah berkorban mereka teman-teman ya. Sedih banget. Jadi aku di sini harus di sini aku harus ngasih makan lagi biar mereka makin banyak lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa kemarin aku lupa ngasih makan buat si ayamnya ya. Biar mereka makin banyak, di sini cuma dikit soalnya ya. Hello? Kenapa mereka nggak mau makan lagi? No, di sini aku kasih lemparin telur aja lah. Oke, ngelag teman-teman. Dan karena udah nggak terlalu sering ngelag di sana SMP, aku jadi lupa tugasku yang ini teman-teman, yang penghasil emerald kita atau emerald generator kita ya. Karena sekarang juga udah ada tempat emerald teman-teman, jadi lebih gampang nyarinya. Nggak perlu kayak gini lagi, bisa lebih banyak teman-teman ya. Jadi aku lupa sama penghasil emerald satu ini ya. Ini padahal sangat canggih di masanya teman-teman ya. Pada masanya teman-teman. Sekarang mah udah enggak ya. Cuman satu stack doang per hari. Ampun, dikit banget teman-teman kalau dibandingkan sama dungeon ya. Di dungeon kita bisa dapat lebih banyak daripada yang kayak ginian. Aduh, sedih lah. Mungkin nanti ini harus kita ilangin, kita ganti sama project lainnya. Nanti aku akan nanya Mavis kalau misalnya ini akan diganti sama project terbaru.
kalau dia pengen ya teman-teman ya. Nah sekarang aku berada di tempat map teman-teman ya. Sebenarnya ini aku lagi gabut aja. Di sini aku ingin membuat jalan dulu. Karena kita belum punya jalan yang sangat rapi ya di sini ya. Jadi di sini aku akan bikin jalan. Aduh ya ampun. No. Ini kita bikin jalan dulu. Biar menuju ke tempat si mapnya. Dan Tom pun menyerang kalau aku dia ada ketinggian ya. Ya ampun. Ribet sekali memang Phantom itu ya. Selalu ngerusuh di tempat orang dan dimanapun, kapanpun dan ya siapapun. Dan ini jalannya udah jadi jalan setapak. Aku nggak bikin sebagus mungkin. Aduh, kenapa kamu teganya menyerangku seperti itu, wahai Phantom? Oke, rasakan itu ya. Aku tak ingin lagi mendengar suaramu. Apa itu suaranya ya? Memang sangat nyebelin teman-teman ya. Dan teman-teman di bagian sini kan aku bikin seperti ada bagian tanah-tanahnya kan ya, seperti Iceland melayang. Jadi niatnya aku akan ngerapihin dulu beberapa temboknya ini. Jadi aku bisa nyatuin sama tembok yang di sebelahnya. Jadi yang dia nggak kelihatan melayang seperti itu ya. Di sana juga teman-teman, aku ingin bikin jadi seperti yang di awal sana. Jadi dia kayak ada platformnya sendiri untuk si bagian tanahnya ya. Jadi nggak kelihatan aneh teman-teman, nggak melayang dan nggak absurd gitu ngeliatnya ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang aku akan ngerapihin dulu temboknya bagian atas ini. Bagian sini sampai ke sini teman-teman agar lebih bagus kita ngeliatnya. Dan aku nggak ingin dulu ke belakang sana karena ada spoiler. Jadi sekarang sih aku bakal ngerapihin dulu ini teman-teman ya. Dan kita akan lanjutin di timelapse aja teman-teman ya. Karena buildnya akan agak lama dan repetitif juga mengulang-ulang teman-teman. Jadi aku harap kalian nggak bosan dengan timelapse kali ini. Dan kalian sukainya ya teman-teman. Dan silakan enjoy timelapse kali ini. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman bagian tembok-tembok ya. Dan sekarang sih akan terlihat jadi seperti ini teman-teman. Yang sini udah ada bagian bentuk. Apanya tuh kayak bagian bawahnya teman terlalu tebal teman-teman ya bagian bawahnya ya. Ya, dan yang sini udah aku tambahin juga agak tipis, yang enggak terlalu tebal yang dibanding sana. Cuman kalau dilihat dari atas lebih bagusan yang ini teman-teman ya. Yang ini juga lumayan bagus ya. Dan nanti mungkin kita akan ngasih detail ya di bawah biar kelihatan. Dan aku juga udah nambahin yang atas ya seperti yang kalian lihat di timelapse ya. Lumayan capek juga teman-teman, 40 menitan aku bikin kayak gini doang dari sini. Dan yang kenapa yang sana hampir kayak belum ngerender. Ya aku cuma ngebuat lurus aja ke atas dan ya lumayan bagus juga teman-teman kalau kayak gini kan ya. Kenapa nggak aku pakai yang kayak di situ, karena itu kan di atas dan dia lebih ke bagian batu-batuannya. Jadi ya aku nambahin detail-detailnya pakai batu-batuan yang ada teman-teman, bukan pakai si asasia lagi ya. Ya setidaknya udah mulai bagus teman-teman bagian sini ya, kan dari ujung sana ujung sini juga udah selesai. Ini bagian sini udah kelihatan warna hijau-hijaunya, jadi nggak terlalu susah ngelihat perbedaan antara tembok sama yang nanti yang lain-lain teman-teman ya.
Jadi nggak kayak ini lagi nanti ya. Jadi kita bisa aja ganti bawahnya biar nggak terlalu pekat banget warna stone ya, makin dirt bawahnya teman-teman ya. Tapi nggak tahu deh persetujuan Mavis atau tidak nanti ya. Jadi ya karena udah selesai, aku udah bisa lega-lega teman-teman ya di sini ya. Dan kita ada fitur baru di Sun SMP ini. Kalau kita mencet slash seat, kita akan duduk seperti ini teman-teman. Nice, fitur baru yang nice teman-teman. Jadi kita bisa duduk-duduk guys santai, nikmati kopi bareng-bareng anak yang lain. Bareng Mavis atau enggak bareng sapi aja teman-teman ya. Karena jarang buat member-member yang lain, hanya beberapa doang yang paling kalian lihat teman-teman ya, yang kelihatan. Jadi ya mending aku duduk di sini berbicara dengan para sapi, baca cerita atau dengan hal-hal lainnya yang bisa membuat diriku senang dan sapi juga senang teman-teman ya. Ngasih makan di sini kayaknya enak nih. Hey, makan. Ngasih makan sambil duduk ya. Emang pemalas. Ya, mereka semua akan jadi kawin lagi. Mudah-mudahan ya teman-teman jadi memperbanyak diri lagi ya, dan yang bagian sini harusnya diisi pada kesana semua ya ampun. By the way, ini kenapa ya di auction jualan-jualannya kenapa pada mahal ya? Ya dibilang mahal sih enggak teman-teman, tapi lumayan mahal ya. Kayak gini nih, apple scam, apple scam ya 42.000, bibit pohon langka 100.000, dan aku pengen beli acar air asin ini kenapa harganya 100.000 ya ampun. Aku butuh buat pencahayaan teman-teman ya, misalnya kalau kita pengen bikin yang namanya akuarium di bawah, butuh yang namanya ya itu biar makin terang teman-teman ya daerah dataran airnya. Aku ada satu, tapi sisanya pada kemana ada ya? Ya ampun, gak punya sisa-sisa lain kah? Ya, kayaknya gak punya lagi teman-teman ya. Buat air padahal bagus banget itu si pickle, si pickle atau apa ya? Pickle itu timun laut, acar. Awas namanya lupa teman-teman ya. Pokoknya yang cahaya-cahaya gitu ya. Saya nggak ada di sini, susah banget nyarinya. Lalu itu termasuk bahan-bahan langka teman-teman. Terakhir aku akan jualin-jualin dulu ini beberapa bambu yang ada di sini ya. Ini kita taruh dulu barang-barang yang nggak kita pakai. Kita taruh dulu semua. Dan di sini kan ada banyak bambu ya, dan aku tahu aku nggak senoleh player-player lain yang duitnya udah 10 juta ke atas. Tapi yang untuk nambah-nambah ya teman-teman yang pengen kita beli, kita bisa ya. Nggak usah dipentingin lagi kita duitnya terbanyak atau tidak. Yang penting teman-teman kita punya duit aja, dan kita punya juga tabungan untuk masa depan di Sun SMP ya. Nggak terlalu noleh, nggak terlalu sibuk juga jadinya ya. Kita hanya ingin melakukan apa yang kita lakukan. Di sini juga udah ada energy chest, lumayan lah tambahan-tambahan ya. Jadi kita bisa lebih bolak-balik lebih cepet teman-teman. Ya setidaknya kali ini kita harus 5 juta dulu ya untuk kali ini teman-teman. Ya besok-besok bisa kali 10 juta, nambah 1 juta tiap episode teman-teman ya. Itu adalah cara tergampang tanpa menyusahkan diri sendiri menunggu. Nah tuh lihat, dia lagi pengen jual juga tuh atau mau beli sesuatu. Ya setidaknya biar kita nggak capek nungguin lagi, soalnya dari awal pas awal Sun SMP muncul yang season 3 teman-teman, kita tuh udah capek-capek banget. Kita yang menjadi diri yang kita mau ya. Tapi tetap aja kalah sama yang lain ya sekarang. Nggak bisa dipungkiri lagi teman-teman, kita sudah tidak bisa menolep lagi ya. Mengejar juga udah males dan hal-hal lainnya. Aduh, tinggal dikit lagi sih teman-teman ya. Tapi kerasanya capek banget ya bolak-balik doang. Ya ampun, secapek ini kah bolak-balik jual bambu di Sun SMP? Why? Capek banget kerasanya. Walaupun ya cuman bolak-balik sih. Ngambilin bambu, ngambilin lagi, jual lagi. Balik lagi ke spawn, ke base. Terus kita kejualin lagi ke spawn. Kapan bolak-balik ini akan selesai? Kalau naro villager penjual di base sih enak teman-teman ya. Lebih cepat, lebih enak ya, kita nggak perlu capek-capek bolak-mandir. Ambil-ambil lagi. Tapi yakin nih, aku habis bolak-balik ini, terus aku kosongin semua, nanti masih ada lagi yang masih nambah-nambah tuh kan. Masih banyak sebenarnya teman-teman ya. Yang bagian tadi sudah aku jual semua, dan aku lagi ngambil lagi, dan ngambil yang nambah-nambah terus di bagian chestnya ini. Aku yakin sih kayaknya masih satu kali bolak-balik lagi nih. Satu kali lagi nih, yang terakhir teman-teman ya, habis ini. Ya, jadi dua kali sih lebih tepatnya ya. Oke, kita jalan lagi, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus, dan selesai. Balik lagi, jangan lupa balik lagi, ini yang terakhir kalinya ya. Nah, yang kali juga bambu bisa jadi lebih banyak. Oke, kita ambil lagi, kita taruh lagi di sini, kita ambil lagi. Harusnya sih yang bagian sini udah nggak ada yang ngisi lagi ya. Dan kita kembali lagi ke spawn teman-teman ya. Kita jalan lagi, jalan-jalan terus. Jalan-jalan menuju ke penjualan. Kita ambil, kita jual. Kita balik lagi. Aku taruh sini aja kayaknya biar nggak keisi lagi tempat-tempat Mavis nggak dibawa ini ya. Memang ya dia suka buang sampah sembarangan ya. Dan ya kalau nggak salah sih tadi kan
sistemnya jalan teman-teman ya. Dan tadi item ya belum ada yang masuk, dan pas tadi kayaknya emang gini teman-teman ya, tiap aku pergi ke spawn bolak-balik itemnya bakal nge-stuck kayak gitu karena nggak ada yang render. Jadi sini aku harus benerin lagi ya, harus benerin lagi teman-teman. Capek sih sebenarnya kalau error kayak gini, tapi ya mau gimana lagi teman-teman. Kita stay spawn kan otomatis kan tempatnya nggak ke render ya. Jadi sini aku harus benerin dari awal lagi. Sebenarnya sih gampang, aku udah nyoba berulang kali teman-teman ya di sini. Terus kita taruh gini aja, oke sudah. Dan yang bagian sini ke arah dalam dan sini, oke sudah ya. Ini sudah, kita tinggal ngasih aja slime-nya sampai ke ujung. Oke, ini nggak bisa satu teman-teman karena nggak nyampe ya. Dan ke sini kita kasih juga dan terakhir. Oke, ini harusnya udah bisa jalan teman-teman, dan kita bisa ngaktifin lagi si bambu farmnya ya. Oke, kita pasang. Aduh, nggak nyampe dong. Pasang di sini dan harusnya selesai. Nah, jalan. Dan kalau lagi kayak gini kita nggak boleh pergi ke spawn biar sistemnya nggak mati teman-teman ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya, agar membantuku mengembangkan channel ini makin jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah!